baginda Sayyidatuna Aisyah. Jadi kita kepengen meneladani Al-Qur'an, meneladani Nabi maksud saya, kembalilah kepada Al-Qur'an. Selesai pengajian ya lur. Kameran tutup. Kita menuju ke bengkel sama servis. Oke. Ya, jadi kali ini kita melanjutkan perjalanan. Kita akan menyervis mobil Honda Accord ini. Tadi saya diwelingin atau dipesenin sama kakak saya. Tadi kan saya ketemu kakak saya di acara ya. Nanti tak spill juga mungkin acaranya di awal video. Saya mau menjemput kakak saya, ponakan saya sebetulnya, buat nemenin Bang Joli juga. Itu ceritanya. Karena nanti mau pada ke rumah saya, tempat mbah gitu ceritanya. Oke, saya belok dulu, kasih sen kanan. Ini sennya kadang mati lur. Sikringnya pada pedot kayaknya lah sen. Luput. Nah, ini sudah sampai. FYI mau beli motor atau apa bisa di sini ya, habis motor ya. Lagi direnovasi malah itu ya. Oke, nyalakan hazard dulu karena kita berhenti. Netral, matikan AC, rem. Ya, ini dia keponakan saya yang saya jemput. Ini namanya siapa? Itu yang satu lagi bung apa? Itu nah, berangkat. Berangkat. Oke, kita OTW ya. Sini ada kindul. Ya, alhamdulillah setelah sekian lama ini bocil-bocil dandan suwe banget. Ini namanya Iza, belakang Kina. Kita melanjutkan perjalanan ya guys. Kita mau menuju ke Dana Kerta. Oke, apakah di sana di depan ada si Rohmat nanti? Biasanya Rohmat buka belum jam segini? Ini kok ada kopi nih, astagfirullah, siapa ini debasa ini? Betul, Lilik Yati semalam nyanggung kopi. Ini Cafe Larenca ya lur. Sekarang hari Kamis yuk. Sekarang hampir maghrib. Sekarang baru jam 10. Oke, pokoknya skip ya lur, tunggu sambil bengkel. Pokoknya nyimak terus. Oke, para sedulur Accord semuanya dan para pemirsa, kita sekarang sudah di Pasar Pon. Ini kondisi puasa ya, emang buat perjalanan tuh mengantuk. Ini bocil-bocilnya pada mengantuk. Ya, kita ini apa ya,
saya pemula ini, jadi pengen buat video ini tentang per akord akordan gitu. Nanti mungkin tak posting di YouTube Banda Akord Indonesia, siapa tahu kita bisa menambah teman ya. Nah ini udah di Danakerta, bentar lagi bengkelnya sampai depan. Ini mau mampir Lubna enggak? Astagfirullahaladzim, alhamdulillah imannya kuat. Nah itu dia, ganti oli, sudah sampai. Mau ganti oli lah. Nah itu bapak, itu tuh bapak yang ganti oli itu. Pak siapa? Oke, udah sampai. Tak sama bapaknya dulu. Kemerawat baik. Kenapa sih bos itu tidak berhasil? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus benar di perkota wasida. Ini adalah hama. Pasti sih. Kita sudah sampai di sini. Sampai buka puasa ya. Jam berapa sekarang? Jam berapa? Cukup sekian vlog Ganjoli kali ini lur, semoga menghibur lur, kan kita orang Banjarnegara sedulur, Indonesia sedulur ya guys. Oke, terima kasih. Kalau banyak yang suka, mungkin saya kedepannya bikin video tentang akord lagi. Oke, jangan lupa apa? Oke, lihat ponakan saya satu di belakang itu. Jangan lupa pakein. Jangan lupa bahagia cuak. Ya, melanjutkan vlog tadi ya, ini perjalanan pulang menjemput ponakan dulu. Wis, lewati ini ya lur hutan belantara. Di sini waktu itu dikabarkan ada macan kok, dan nanti viral di media-media di Instagram Banjarnegara. Tapi kemungkinannya masih ada ya, wallahu a'lam. Ini masih soalnya masih sangat rindang. Ini di daerah mana? Coba tebak ada yang orang Banjarnegara pasti tahu. Apakah ini kayak kucing di teman? Wah, jangan-jangan itu macan, kabur, gas. Ini pakai speed 1, pakai AC juga ya. Ini AC-nya sangat membantu dan membuat ngantuk. Ternyata banyak orang lewat sini. Tadi sepi. Ya wis. Wis, lur. Assalamualaikum.